Polisi malam tadi merazia sejumlah warung yang digunakan diduga dijadikan tempat transaksi judi togel online di Medan, Sumatera Utara. Dalam razia, seluruh telepon genggam para pengunjung diperiksa. Tim Pegasus Unit Pidum Polrestabes Medan malam tadi merazia sejumlah warung tuak di Kecamatan Medan Kota. Dalam razia, petugas lakukan penggeledahan hingga memeriksa telepon genggam pengunjung. Di salah satu warung, petugas mengamankan seorang pengunjung yang di dalam telepon genggamnya terdapat transaksi judi togel online melalui SMS. Satu unit telepon genggam kemudian diamankan sebagai barang bukti. Razia ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan adanya sejumlah warung tuak yang menjadi tempat praktik judi togel online. Sampai kosong, Pak. Masih ada lagi. Ada judi gitu sini. Aduh, Pak. Ada judi sini, Pak.